And I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play. Thank you.
Kita ke bawah dulu. Kura, tekanan kura lah. Sambil kau di anu lah. Langsung ke kanan dulu. Nah ini kawan ini bagus ini. Kiri kah? Anak ke kami tadi. Aduh langsung mati kalau lagi aku memang penyakitnya itu deh. Udah enggak ada mati. Itu cuma menahan tekan gunung. Juri di bawah. Ya, membuat. Oke okay guys, kita sampai di kilometer 66. Oke guys, kita istirahat di kilometer 66 untuk melepas lelah. Video. Gimana Pak Guru? Tanggapannya? Next trip Pembang. Lain lain. Satunya. Aduh. Kada sanggup ke sana. Sanggup, kami juga kada sanggup sendiri. Karena kan dari jalan sana. Jadi Pak Guru ini penasaran dengan yang namanya Tumbang Topus, kawan-kawan. Tumbang Topus yang ada di ujung Utmur. Next trip kita pakai Strada aja. Iya. Tetap Vespa, tapi Vespa di Strada. Tapi satu kebanggaan di sini kawan-kawan merupakan yang pertama menurut versi kami yang pertama sampai ke Tumbang Ulong menggunakan Vespa. Alhamdulillah. Yang kami ketahui jika memang ada kawan-kawan yang memang betul-betul ada membawa Vespa sebelum mereka, nah silakan komen ya. Berarti tandanya apa yang disampaikan orang, apa yang diceritakan orang tentang jalur ini bisa ditembus lah seperti itu. Skuter saja tembus bro, apalagi motormu, ya kan? Ol, nyusul Abang, Ol ya. Abang Fahmi, saya Pak komentar. Gimana Pak Haji? Gak ada bisa bersuara Pak Haji. Sudah cinta tanah air. Pembuktian. Mantap perjalanannya. Mantap perjalanannya. Mirip Papua. Gimana? Mirip Papua? Mirip Papua. Latihan dulu lah. Ini latihannya di sini. Bila latihan terjun mirip Papua. Sampai kilometer 45 rest dulu di sini. Jadi Ariel dan Haikal menjemput Pak Guru, tadi dia mengalami kram. Kram tangan. Ya, sampai juga walaupun beberapa kali gulang-galing di tanah ya. Bukti bahwa Vespa itu sampai ke Tumbang Ulong. Oke. Luar biasa perjalanan. Mantap. Sampai Bruk Cahu. Sudah. Nah, sudah sampai di sini. Yang lain santai aja mekaniknya KO. Lemah mekaniknya. Mekaniknya melansir. Mantap pokoknya. Bisa dibayangkan Vespa jalan ditumpukan
batu kristal atau koral. Udah. Vespanya ngepot-ngepot, guys. Kawan-kawan, itu dia tadi kunjungan kawan-kawan saudara-saudara Vespa dari Kalimantan Selatan, dari Barabai dan Malangan, sudah sampai ke Tugu Katulistiwa yang ada di Kabupaten Murung Raya. Nah, kira-kira bagaimana kesan dan kesannya Mang Haji Fahmi? Nah, ini orang tua yang luar biasa, sudah pensiun tapi semangatnya mengalahkan yang muda. Bagaimana kira-kira Bang Fahmi? Alhamdulillah kita sudah sampai di Jawa, 20 meter bisa tumbang ulung ya di Kecamatan Murung. Terus ke Kecamatan Murung itu kurang lebih 500 km. Dan kami melihat kurang lebih 100 km kami menanjak pegunungan Moler ya. Nah, itu alhamdulillah kami sehat sudah kembali ke Kecamatan. Alhamdulillah nanti besok kami akan pulang ke Banjar, Kalimantan Selatan. Kami sama-sama dari Balangan Supporter Club dan juga dari Barabai Pertegang. Kesan kita selama perjalanan terus melihat situasi tol Jawa, ya pertama kita bangga ya, bangga kita terkait dengan punya Jawa ya, sama dengan kapan kita dan kami juga sudah dapat menjangkau di sana dengan perjalanan perjuangan yang penuh cinta dengan kegembiraan. Alhamdulillah kita dapat di sana, dan ini ada satu barangkali yang full dan ini adalah satu aset dari Kalimantan Tengah, dan ini barangkali satu aset pariwisata Kalimantan Tengah, Murung Raya. Raya. Sehingga mungkin dengan adanya penampilan yang bagus, kemudian juga transportasinya juga mungkin akan dibenahi lagi lebih bagus lagi, akan ya menarik kunjungan wisata ya yang kabarnya. Dan alhamdulillah kami Vespa Kalimantan Selatan, Balangan dan Tegal Barabai sudah nyampe ke sana. Alhamdulillah ini menurut informasi Pak Eko ini dari salah satunya Vespa yang bisa kesana, mesin kanan yang bisa naik kesana. Yang pertama itu aja Pak Eko. Jadi mudah-mudahan ini bisa dikelola dengan bagus dan aset yang baik sekali bagi kita. Nah, kawan-kawan sudah mendengar sendiri kan bagaimana pendapat teman-teman dari komunitas Vespa Kalimantan Selatan. Mereka jauh-jauh dari Kalimantan Selatan datang ke tempat ini hanya untuk melihat Tugu Katulistiwa yang ada di Tumbang Olong. Dan di sini memang sampai saat ini baru pertama yang kami tahu Vespa ada menembus sampai ke Tumbang Olong untuk khusus menemui Tugu Katulistiwa di sana. Nah, itu luar biasa kan. Itu akan mematahkan pandangan kawan-kawan lain yang ada di luar sana tentang bagaimana medan yang dihadapi di dalam perjalanan menuju ke Tumbang Olong. Nah, di sini skuter saja bisa sampai, apalagi yang lain. Nah, bagaimana kawan-kawan yang lain? Jika masih ingin penasaran, silakan datang ke Tumbang Olong. Jin, saya dari Barabai, Kalimantan Selatan.
atas nama pribadi saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada saudara kita Mas Eko dari JBI Murung Raya. Tidak banyak kata yang bisa kami ucapkan selain terima kasih atas segala sambutan dan pengawalannya waktu kami menuju ke tujuan kami tersebut, sehingga tim kami dengan berbagai cara bisa menembus ke sana walaupun jatuh bangun. Alhamdulillah berkat kerja sama tim, saling bantu-membantu, semuanya bisa berakhir dengan baik. Untuk selanjutnya, ini saya atas nama pribadi dan dari komunitas saya ingin menyampaikan penghargaan buat JBI Murung Raya. Mudah-mudahan bisa menjadi kenang-kenangan dan bisa dipajang di sekretariat JBI atau di tempat ini. Khusus penghargaan ini dibikin, saya atas nama komunitas saya mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas piagam penghargaan yang dipersiapkan untuk kami, komunitas kami JBI Ulita. Jadi ini nanti akan kita pajang. Terima kasih Pak Guru Adnan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk JBI Ulita Murung Raya. Kami terima kasih. Sama-sama. Loh. Ya baik. Kalau ini saya dari secara pribadi juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Mas Eko dan kawan-kawan di sini, terutama untuk JBI Ulita atas semuanya lah, bukan cuma sambutan dan yang lainnya. Tidak banyak yang bisa saya berikan, cuma ini sebagai kenang-kenangan buat di sini, mungkin bisa dipajang nanti di sekretariatnya atau di manalah. Baik. Nah, kita terima ya kawan-kawan ya. Terima kasih juga buat Botuna bocah tua nakal dari Barabai juga ya, sama dengan Pak Gurwana. Nah, di sini kita dapat lagi semacam penghargaan dan souvenir yang memang bisa kita pajang, nanti kawan-kawan bisa lihat seperti itu. Dan ini juga membuktikan bahwa skuter itu mampu masuk ke Murung Raya dengan medan yang sangat mungkin sulit bagi skuter sendiri, tapi ternyata mereka bisa membuktikan bisa sampai ke Tugu Tepulistula. Terima kasih, kami terima. Ya. Tinggal menunggu kedatangan kawan-kawan skuter yang lainnya. Ya, ditunggu. Mereka Nah, jadi itu cerita perjalanannya kawan-kawan, bisa lihat di YouTube di video vlog sebelumnya. Di situ ada perjalanan kami mendampingi teman-teman dari Kalimantan Selatan itu menuju Tumbang Olong. Seru itu memang sudah pasti ada. Dalam setiap perjalanan pasti ada cerita yang luar biasa. Nah, mungkin dari cerita itu juga akan membuat saudara-saudara kita yang lain akan penasaran bisa datang ke tempat ini. Nah, mungkin real PR, mudah-mudahan kita bisa datang main ke tempat mereka. Ya, ditunggu. Asal berapa yang jangan pindah tempat. Asal Barabai jangan pindah tempat, kata Ariel. Selalu ditunggu. Selalu ditunggu, kata Barabai. Untuk all teman-teman dari Kalsel sudah mewakilimu untuk duluan menyatakan sebagai Vespa pertama, ternyata yang bisa sampai ke Tugu Katulistiwa di Tumbang Olong itu yang datang dari Balangan dan Barabai. Nah, kemarin all dari Aceh ingin ke sana tapi tertunda, dapat informasi dari Kalsel langsung gas menuju Murung Raya. Mantap. Salut. Terima kasih. Nah. Iya. Yeah.
Oke, yang satu Portugalnya hasilnya kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan akan meluncur balik menuju Kalimantan Selatan. Korbannya, kata Pak Guru, punya Pak Haji remnya hilang. Nah, hilang perjalanan ke Murung Raya. Ini apa kemarin? Nah, ini hilang, spion patah, habis itu lantai retak. Nah, itu lantainya retak. Spanduk Portugal robek dan di sini ada juga. Nah, bodi samping penyok-penyok. Perjuangan yang luar biasa dari kawan-kawan Kalsel untuk bisa menembus ke Tugu Katulistiwa yang ada di Tumbang Olong. Kawan-kawan siap balik ke Kalsel.